Baliho caleg terjatuh dan menimpa pengendara motor yang tengah melintas di Cakung, Jakarta Timur, Senin siang. Pengendara motor mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Baliho seketika ban jatuh. Sebuah baliho berukuran hampir 3 meter roboh menimpa pengendara motor yang tengah melintas. Korban merupakan dua orang wanita yang berboncengan sepeda motor dari arah Cakung menuju Durensawit. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit, sementara baliho yang roboh langsung dipinggirkan warga agar tidak menghalangi jalan. Baliho seketika ban jatuh. Bawaslu Kecamatan Cakung, Jakarta Timur mendatangi lokasi baliho yang roboh dan menimpa pemotor di jalan. Panwaslu akan berkoordinasi dengan caleg pemilik baliho terkait kasus ini, serta akan menertibkan alat peraga kampanye yang berpotensi membahayakan pengendara. Ketua Panwaslu Kecamatan Cakung, Acep Sabar, mengatakan pihaknya saat ini telah mengecek kondisi baliho milik salah satu caleg yang roboh dan menimpa pemotor. Saat ini baliho yang roboh tersebut telah diamankan oleh Panwaslu Kecamatan Cakung, dan untuk mengantisipasi adanya kejadian serupa, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan partai politik pemilik APK untuk menertibkan APK yang berpotensi membahayakan pengendara. Baliho-baliho, bukan hanya baliho yang roboh, tapi baliho-baliho yang juga berpotensi roboh ke depan di sepanjang jalan. Saya berharap juga partai-partai yang lain juga akan mengikuti supaya ada gerakan juga untuk keselamatan masyarakat.